Jalan Raya Nagrek, menelusuri patok-patok jalur masuk dan jalur keluar ke Tol Getaci. Patok kuning yang persis berada di bawah patok nama merupakan Maecok. Di area rumah makan dan bagasi juga terdapat patok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi dengan saya, Fauzi Tea, di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya sedang berada di pinggir Jalan Raya Nagrek di Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Saya akan menelusuri patok-patok jalur masuk dan jalur keluar menuju ke Tol Getaci. Nah, disinilah tempat jalur masuk dan keluar dari Jalan Raya Nagrek ini menuju ke Tol Getaci. Titik pertemuan antara jalur masuk dan jalur keluar dari Jalan Raya Nagrek ini dengan Tol Getaci berada di sisi sebelah selatan, sahabat, di sana. Kira-kira sekitar 1 km dari sini. Berada di Kampung Soro, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Di seberang kantor Kecamatan Nagrek, terlihat ada satu patok kuning dengan label KA-IN-0-975. Di seberang rumah makan Darmaga Sunda, terlihat ada satu patok kuning dengan label IN-0-925. Dan patok ini juga persis berada di samping gapura Selamat Datang di Kabupaten Bandung. Berada di atas Jalan Raya Nagrek. Di area rumah makan Darmaga Sunda Resto juga ada satu patok kuning. Lihat di sebelah barat itu patok kuning. Di area rumah makan Maecot terlihat ada dua patok. Satu patok berada di sebelah barat, ini patoknya di lorong. Sementara patok lainnya berada di sisi sebelah timurnya. Itu persis berada di bawah papan nama rumah makan Maecot. Nah, itu ini nampaknya patok-patok yang akan digunakan untuk pelebaran jalan. Dan kemungkinan nanti di sebelah timur sana akan ada simpang tiga untuk akses masuk dan akses keluar dari jalan raya ini, Jalan Raya Nagrek ini, ke Tol Getaci yang berada simpang susunnya di Kampung Cibisoro. Di seberang sebelah selatan Jalan Raya Nagrek, di area pom bensin di sisi sebelah timur rumah makan Darmaga Sunda, terlihat ada dua patok. Satu patok terlihat di sebelah barat, patok kuning, dan satu patoknya lagi berada di sebelah timur, yaitu mepet dengan pagar. Kemudian sebelah timurnya lagi juga ada satu patok kuning. Patok kuning juga terlihat di area kafe di Jalan Raya Nagrek dengan label KA-IN-0-725. Dan terlihat juga di seberangnya di halaman rumah juga ada patok yang sama. Sesuai informasi dari salah satu warga di sini, di area sini akan ada simpang tiga yang merupakan akses jalan masuk dan keluar ke Tol Getaci atau ke simpang Sunagrek yang berada di sebelah selatan sana, kira-kira 800 meter dari sini, berlokasi di Kampung Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Nah, sementara nanti jalur utamanya akan berada di balik bukit itu, sahabat. Akan terus ke jalur lingkar Nagrek dan akan memutar ke arah selatan
ke area Kadungora. Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini, hari Sabtu 16 April 2022. Menelusuri patok-patok di jalur masuk dan keluar Tol Getaci di area Nagreg. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.